Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha. Masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Hibatillah rahimakumullah, para peserta kajian fiqh Al-Qur'an serta peserta tahfiz Rekan Kota Depok gelombang ketiga. Insyaallah pekan depan sudah mulai untuk kembali beraktivitas menyetorkan, menghafal dan menyetorkan Al-Qur'an yang telah dikumpulkan di dadanya, yang Allah telah tetapkan di dada kita masing-masing untuk menjadi bekalan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, ya, menjadi ahlul Qur'an yang mewarisi, ya, sebagai pewaris para anbiya. Ya, ini satu kemuliaan yang tidak semua kita hamba Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam tentu tak lupa semoga Allah sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah. Terkhusus, ya, istiqomah dalam, ya, mendalami Al-Qur'an, dalam menghafalkan Al-Qur'an insyaallah. Taib akhibatillah rahmatullah, sambil menunggu gurunda mari kita siapkan mushaf masing-masing untuk mendengarkan atau menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz Salihin Al-Hafiz, ya, Musrib, Merkian, Kota Depok. Nanti tolong disampaikan Ustaz surat apa dan dimulai dari ayat berapa biar sama-sama disimak oleh para peserta. Pada Ustaz Salihin Al-Hafiz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dan sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam pertemuan perdana, ya, kuliah umum, ya, sebelum kita memulai setoran hafalan untuk para peserta di RKN Kota Depok. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini saya dimanai untuk membacakan atau tilawah, ya, Al-Quran. Insyaallah akan bacakan surah Al-Hijr. Al-Hijr. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, ini saya dikasih waktu berapa lama? Sampai anak kasih kode, gurunda masuk. Masya Allah. Berarti kita mulai dari ayat 1, ya, surah Al-Hijr. Insya Allah. Baik, insya Allah. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Salihul Hafid yang telah memperdengarkan pada kita ayat suci Al-Qur'an yang kita berharap kita pengen kayak antum, suaranya enak, tahsinnya bagus. banyak hal lah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, semoga seluruh peserta di sini tergerak untuk sama-sama menikmati terus bersama Al-Qur'an, ya, sehingga semester kemarin alhamdulillah rabbil alamin dari sekian peserta 200 lebih peserta ada dua yang telah menyelesaikan 30 juz. Yang pertama adalah Ismail, ya, Ismail Halim yang dari Surabaya, putranya dari Sajah Anis. Kemudian Ibu Sulis ya, dari Depok. Nah ini Masya Allah ya. Ala kulli hal sebenarnya, ya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan terus kita bersama Al-Quran, ya, berkomunitas dengan Al-Quran, itu berapapun kita dapatkan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap kita sangat bersyukur ya, daripada waktu berlalu tanpa satu juz pun, satu surat atau satu ayat minal Quran yang kita hafal ya. Ya. Maka itu menjadi satu musibah ya buat kita semuanya para ahlul Quran. Ya, kita sambil menunggu gurunda ya. Tadi malam izin agak terlambat. Ya, jadi alhamdulillah rabbil alamin sudah yang ada yang daftar berapa 125 peserta ya. Berharap kayak tahun yang semester yang lalu 200 lebih peserta. Sekarang masih menunggu ya. Silakan di tengah jalan kalau ada putranya, putrinya, saudaranya, sahabatnya, kerabatnya untuk bergabung bersama kami RKN Kota Depok, yaitu sangat diharapkan dan kami tunggu ya, nggak apa-apa di tengah jalan ikut sambil jalan ya. Bahkan kalau misalnya ada kesulitan anggaran atau pendanaan untuk infak ikut saja ya, insyaallah Allah Maha Kaya ya, kalau mampunya nyicil silakan ya, hatta sampai tidak bisa pun insya Allah kalau daftar insya Allah kami akan bantu ya, biar semua peserta yang berkeinginan ya terus bersama komunitas Al-Quran itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan RKN Kota Depok ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kami seluruh panitia ya, seluruh pengurus RKN Kota Depok beserta musrif dan musrifah yang Masya Allah hampir ada 20 orang musyrif dan musyrifah, bahkan sudah bertambah karena ada murid-murid peserta, murid-murid peserta tahfidz Al-Quran di semester awal itu kan sudah 6 orang lebih ya yang menyelesaikan 30 juz dan itu menjadi musyrifah sekarang. Jadi ada satu orang yang satu ikhwan yang selesai dan sisanya 9 kalau tidak salah itu telah menyelesaikan dan beberapa orang sudah jadi musyrifah. Ya, jadi insya Allah kalau kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak nanti seluruh peserta ya atau sebagian dari peserta sudah menyelesaikan dan kemudian murid-murid RKN Kota Depok di seluruh Nusantara ingin ikut bergabung dengan kita semuanya, maka tentu kami akan berharap ya, para peserta yang sudah menyelesaikan itu bergabung untuk menjadi musyrif dan musyrifah RKN Kota Depok. Ya, karena memang misinya kita adalah mendekatkan seluruh masyarakat umat Islam untuk senantiasa bersama Al-Quran. Ya, ibaratnya adalah tidak ada satu rumah pun, ya, rumah umat Islam kecuali di dalamnya ada yang hafal Al-Quran. Makanya Depok
menggagas satu program yang mulia, yaitu satu rumah, satu penghafal Al-Quran. One family, one hafidh. Ya. Yang akhirnya kemudian dikembangkan kepada peserta di luar kota Depok, ya, dari seluruh Nusantara. Ya. Pun mungkin juga kami sadar banyak dari teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, yang sebenarnya punya lembaga Quran dan kemudian juga pernah ikut, ya, ya tentu tidak mengapa, ya, juga bergabung dengan kami untuk karena ada beberapa yang sudah setor dan ingin mungkin memungkinkan akhirnya gabung dengan RKI Al-Quran Depok dan alhamdulillah rabbil alamin itu akhirnya bisa mungkin. Ya. Sebenarnya di RKI Al-Quran Depok ini kita juga punya lembaga khusus, ya. Ya. Lembaga Itqan Quran Center, ya, yang dikelola langsung oleh Ustaz Muhammad Nurhadi, ya, di Cilodong, ya. Nah, ini bagian dari untuk kalau itu khusus, ya, di asramakan, ya, offline langsung, enggak ada online, offline di asramakan di beasiswa. Nah, makanya itu ini satu kesempatan buat kita bahwa ada RKI Al-Quran Depok untuk bisa memfasilitasi kita semuanya, insya Allah. Tapi guru sudah masuk, ya, mari kita siapkan catatan terbaik kita, terkhusus para peserta tahfiz RKI Al-Quran Depok gelombang ketiga, ya, yang mungkin semester 1 dan 2 sudah ikut, agak sedikit melemah semangatnya, ayo sama-sama kuatkan kembali semangatnya. Karena apa? Karena insya Allah kita akan, karena tema kita sore ini adalah menjadi ahlul Quran, pewaris dakwah para anbiya. Ya. Nah, ini satu semangat yang masya Allah, kalau udah ngebayangin para anbiya itu, ya nggak bisa kebayang, ya, kalau kita bisa mewarisi itu semuanya. Tapi kepada gurunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Semoga Allah menolong kita semua untuk selalu bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jamaah rahmakumullah. Ketika Rasulullah ditarbiyah oleh Allah dengan satu ungkapan, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Ya. Ditarbiyah agar, ya, menjalani kehidupan ini betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Itu hakikat sanuqri'uka, bukan sekedar supaya bisa baca Quran. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kalau sudah bersama Al-Quran, harapannya menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah yang bisa menghasilkan muraqabah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Memang kita kenal dengan Allah, tapi kenalnya sudah sampai Allah itu tahu semua yang terlihat dari diri kita, enggak? Kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Ma yakhfa. Bahkan, ya, mengetahui apa yang tidak terlihat dari diri kita.
itu tarbiyah Qur'annya kan gitu. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sehingga ketika Al-Qur'an ini disikapi dengan baik, maka akan menghasilkan kemudahan-kemudahan pelaksanaannya. Wa yassiruka lil yusra. Ya. Maka ditarbiyah agar disampaikan, agar ngajak-ngajak orang lain. Jangan soleh sendiri, jangan ahlul Qur'an sendiri. Jangan mau masuk surga sendiri, ajak yang lain. Ya. Karena ngajakmu itu sendiri, insya Allah memudahkan proses dirimu menuju surga. Ya. Jadi ngajakmu itu, narik-narikmu orang lain itu bukan berarti orang lain saja yang termanfaati. Dirimu juga termanfaati, di mana kamu bisa menjadi lebih spesial di sisi Allah karena berarti kamu berdakwah. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Ya. Karena saat kamu ngajak-ngajak orang lain, siapa tahu yang kamu ajak itu sudah punya software rasa takut kepada Allah. Sehingga walaupun cuma sekali dengar, sudah langsung. Ya, langsung instan. Saya zakarumai yakhsha. Instan keimanan, instan ketakwaan, instan peribadahan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan saya zakarumai yakhsha. Itu akan menjauhkan manusia dari neraka. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra, yang kondisinya tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Maka dengan proses seperti ini agar diri kita dan semua manusia menjadi orang-orang yang sukses. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Ya. Untuk yang enggak mau diajak-ajak berarti masih disandra oleh kehidupan dunianya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kok mau disandra oleh dunia padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Maka untuk semua nilai ini jemaah rahimakumullah, kita diingatkan oleh ya senior-senior kita, baik senior dalam wahyu, senior pelaksana wahyu. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Semua nilai-nilai ini sudah ada sejak lama ya, yang termaktub dalam suhufnya Ibrahim dan Musa. Udah ribuan abad, ya, bahkan mungkin ratusan abad yang lalu. Ya. Nah hari gini kamu enggak mau melaksanakan nilai-nilai al-a'la ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Ya. Masih sibuk oleh urusan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi manusia kok kesiangan banget sih. Ya. Orang zaman dahulu itu udah bersemangat melaksanakan ya, pesan-pesan ini. Menjadi orang yang saya dakar may yakhsha. Menjadi orang yang wayata jannabu hal ashqalladhi yaslan narul kubra. Ya. Untuk semangat ini kita diingatkan oleh Pak senior-senior kita. Inna hadha tapi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau dengan dua senior saja kita bisa ya, katakan bisa tersadarkan, apalagi kalau dengan semakin banyak yang bisa kita pelajari, apakah itu Nabi Yusuf, apakah itu Nabi Sulaiman, apakah itu Nabi Ayyub, ya. Wabil khusus yang memang sering-sering disebut oleh Allah ya. Misalnya kalau kita baca Al-An'am ya.
kullan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Itu di ayat berapaan tuh ya, 80 sekian ya, 85 86 gitu ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Ya. Kalau disebut semua habis ini Quran isinya para anbiya semua. Maka Allah cuma mengatakan ingat ya bapak-bapak mereka wa min abaihim turunan mereka wa dzurriyyatihim saudara-saudara mereka wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ya. Jadi kalau versi al-a'la Allah menginginkan ya kalau ingin menjadi ahlul Quran ingatlah Ibrahim dan Musa. Versi Al-Quran sepenuhnya ingat semua ya semua para anbiya ya minhum man qasasna alaik baik yang saya sebutkan maupun yang enggak saya sebutkan wa minhum man lam naqsus alaik. Karena apa yang dibawa oleh Rasul itu mustahil itu hasil karya mereka. Wa man kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idnillah. Apa saja yang dibawa oleh seorang Rasul itu enggak mungkin itu istihadnya dia, karyanya dia, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ya beriman kepada seluruh anbiya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya saya ingin ya kisah-kisah para anbiya itu menjadi sumber motivasi bagi kita untuk ya bersama Al-Qur'an. Ya. Artinya kalau kamu bersama Al-Qur'an ya kalau saja para anbiya itu hadir sekarang ya, kamu itu pasti di ya ya apa disenangi, didukung, ya, apa dianggap temennya, ya, pokoknya kita jadi dianggap sejalan lah, sevisi dan misi, ya, karena para anbiya itu secara umum memiliki sikap yang sama, bahwa wahyu Allah, ya. Itu memang harus ya harus dijunjung tinggi apalagi wahyu Allah yang namanya Al-Qur'an. Ini diungkapkan oleh Rasulullah dengan ungkapan apa? Ya, kalau saja Musa hari ini hadir bersama kita pasti dia nggak akan mau tilawah Taurat istilahnya ya. Nggak akan mau menghadiri kajian Taurat. Kenapa? Ya karena Taurat sudah habis expire-nya. Ya. Yang berlaku sekarang Al-Qur'an. Ya Rasulullah ini menasihati Umar ya. Karena saat itu Umar masih ingin tahu isi Taurat ya. Tapi Rasulullah enggak mengizinkan bahkan sangat melarang. Wah, Umar ngapain sih kamu masih membaca Taurat ya? Padahal kalau saja Musa hari ini hadir bersama kita, ya pasti dia akan tilawah Quran, akan tadabbur Al-Quran, akan mengkaji tafsir Al-Quran, ya kak ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di Zoom ini, insya Allah ya, ya jadi insya Allah pecinta Al-Quran otomatis pecinta anbiya. Ya. Di surat Az-Zukhruf Allah berfirman begini. Innahu la'ilmun lis-sa'ati. Sesungguhnya turunnya Musa itu bukti turunnya Isa di akhir zaman
itu salah satu bukti tanda hari kiamat yang semakin dekat. La tamtarunna biha. Jangan ragu akan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah dalam hadis-hadis akan menjelaskan, apakah saat itu Nabi Isa akan memperjuangkan ataupun tilawah ataupun tadabur terhadap Injil? Tidak mungkin. Yang akan ditekuni oleh Nabi Isa di akhir zaman itu adalah Al-Quran. Betapapun dulu Injil diturunkan kepada Isa. Tapi Nabi Isa juga sadar. Ya, di tahun itu, di zaman itu nanti, ya, jangan-jangan zaman itu, sekarang saja, atau sejak datangnya Rasulullah, Injil sudah habis expire-nya. Ya, cukup diyakini itu wahyu Allah. Ya, ikut Al-Quran. Itu Rasulullah menjelaskan, dan Isa nanti akan memperjuangkan Al-Quran, akan berinteraksi dengan Al-Quran seperti kalian berinteraksi. Ya, inilah yang dimaksud dengan menjadikan para anbiya motivasi kita di dalam Al-Quran. Ya. Maka saat Allah menggambarkan hebatnya Al-Quran ini, ya, ketika menjelaskan dengan alif lam mim, ya boleh aja kalau sebagian mengatakan alif lam mim Allahu a'lamu bimuradih. Sebagian lagi mengatakan alif lam mim, ya, isyarat bahwa Al-Qur'an ini menjanjikan kemudahan. Ya. Kenapa dipahami begitu? Ya, karena setelah diteliti oleh para ulama, isi huruf-huruf Al-Quran itu terbanyaknya di tiga huruf ini. Ya. Alif, Lam, dan Mim. Ya, ya terasa lah ya. 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 Dibanding dengan yang tersedikit itu apa? Bot, Po, Bo. Ya. Tapi kalau setiap halaman selalu ada Po, Bo-nya repot juga kita ya. Tapi kalau Alif dan Lam, Mim, walaupun ada setiap halaman, kita terjangkau. Ini Al-Quran. Kitab yang mudah, ya. Mungkin buktinya sulit. Yang sulit itu kamu. Ya. Qurannya mudah. Ya. Bukankah Allah menjanjikan apa? Empat kali mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'an. Al-Qur'an ini telah kami mudahkan lidzikr, untuk diingat, untuk dipelajari. Ya. Asal kamu belajar, dikasih kemudahan oleh Allah. Fa'al mimudzakir. Ya, kalau belajar cuma sekali dua kali ya nggak ditolong oleh Allah. Ya. Nah, itu alif lam mim. Ya. Kemudian ditunjukkan kemuliaannya. Dzalikal kitab. Ya. Ya, Al-Quran ini kitab yang mulia. Dari mana kata mulia itu? Dzalika. Ya. Dzalika dalam bahasa Arab untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ya. Ya. Memang jauhnya di mana? Di lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi kalau Allah mengatakan dzalika, itu untuk menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu. Kemuliaannya apa? Spesialnya lagi apa? La raiba fi. Tidak ada keraguan. Semuanya serba pasti. Sehingga sudah seharusnya ya, dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan lil muttaqin. Ya. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa lagi? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang beriman kepada Al-Qur'an ini dan beriman kepada wahyu sebelum Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
unzila min qablik. Maka otomatis kita ingat Zabur, Taurat, Injil, ya. Otomatis ingat Nabi Allah Daud, ingat Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Wa bil akhiratihum yuqin. Inilah salah satu pentingnya beriman kepada para anbiya, agar kita punya sanad, sanad imani, sanad bagaimana beriman, sanad ta'abbudi, pada siapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat-surat Al-Qur'an yang mengingatkan pentingnya beralquran dan pentingnya menjadi pendukung para anbiya itu kalau kita yang sangat spesifik kalau kita baca surat Al-A'raf siapa yang baca Al-A'raf awalnya apa Al-A'raf itu Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Jadi awal surat Sad adalah jadilah orang yang penerima Al-Qur'an dengan selapang-lapangnya. Jangan ada sama Al-Qur'an ini kok gini ya, kok repot ya, kok berat ya. Enggak boleh seperti itu. Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Siapa yang menerima Al-Qur'an ini dengan sepenuhnya, insyaallah dia bisa melaksanakan fungsi Al-Qur'an dalam memberi peringatan kepada umat. Terus begitu begitu beberapa halaman kita akan ketemu Nabi Nuh ketemu Nabi siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Siapa yang baca A'raf akan mengkaji paling tidak 6 anbiya yang luar biasa pesan-pesannya. Baca apa lagi? Baca surat Thaha. Maksud saya baca surat Asy-Syu'ara. Hampir sama urutannya. Cuma kalau Asy-Syu'ara Musa dulu. Musa, Ibrahim. Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuaib. Agak panjang-panjang agak lumayan panjang Baca Al-A'raf, baca Thaha, baca Asy-Syu'ara, Bahkan surat pendek pun seperti Al-Qamar yang diawali juga dengan satu Ta'zizul Qur'an, menegaskan kemuliaan Al-Qur'an. Kemudian Allah memulai dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Musa. Walaupun hanya dengan beberapa ayat. Ini contoh surat-surat panjangnya bahwa siapapun yang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an, ingin menjadi ahlul Qur'an, harus merasakan bahwa dirinya adalah bagian daripada para anbiya yang telah diutus oleh Allah, yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi jamaah rahmakumullah, apa yang diinginkan oleh Allah setelah kita
dimotivasi beralquran dengan merasakan, ya, dengan meyakini bahwa kita adalah, ya, istilahnya follower-followernya anbiya terdahulu. Istilah Rasulullah begini di surat Al-Ahqaf, "Ma kuntu bid'an minar rusul, ma kuntu bid'an minar rusul." Sekelas Rasulullah aja mengatakan, "Aku ini bukanlah orang yang berinisiatif pertama di dalam dakwah ini, ya. Aku ini bukan inisiator pertama di dalam mengajak manusia kembali kepada Allah. Aku hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya." Ya. Alangkah mulianya orang-orang yang, ya, menjadi follower-follower para anbiya terdahulu. Ya. Bukankah Allah pun menjanjikan di An-Nisa 69, وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Nabiyyin, ada para nabinya. Ya. Bahwa siapa yang di dunia menjadi followernya anbiya, maka nanti di akhirat bersama mereka. Ya. Bersama para anbiya, insya Allah kita ketemu dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Saleh. Semua adalah orang-orang yang menghambakan Allah. Ya. Jadi pada akhirnya, ya, ini pembuktian-pembuktian. Mengapa? Ya, menjadi ahlul Quran harus sekaligus menjadi follower para anbiya, pendukung, ya, para anbiya yang ada, pecinta para anbiya yang ada. Supaya interaksi Al-Qur'anmu itu istilahnya muntijat, ya. Muntijat itu apa? Membawa hasil yang nyata. Jangan sampai kamu udah rajin tilawah, udah, setelah itu nggak tahu, nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, ini yang nggak muntijat namanya, ya. Yang diinginkan itu adalah setelah kamu rajin Quran, kamu jadi lebih ingin banyak beribadah kepada Allah, ya. Baca awal surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Hasilnya apa? Alla ta'budu illallah. Supaya kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah apa? Kamu akan selalu kamu yakin dengan semua yang dijanjikan oleh Allah dan takut semua yang diancamkan oleh Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Karena Al-Qur'an isinya busra, hal-hal yang menjanjikan kalau kamu begini masuk surga. Surga itu begini, kalau kamu enggak begini, hasilnya neraka, dan neraka itu modelnya seperti ini, dan seterusnya. Ya. Baca lagi surat Az-Zumar. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya. Inna anzalna ilaikal kitab. Kami menurunkan Al-Quran kepada. Tujuannya apa? Fa'budillah, agar kamu beribadah. Fa'budillah mukhlishal lahuddin, betul dengan keikhlasan. Jadi ya, itulah aslinya bersama Al-Qur'an. Ya. Maka jangan salah paham, ya, sebagian orang dikira, ya, KN ini ngajak orang, ayo kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran, dikiranya cuma suruh baca doang. Ya. Ya. Padahal inginnya baca yang muntijah. Ya. Bacaan yang betul-betul produktif. Ya. Itu apa aja, ya, kalau lembaga Al-Quran. Ya. Ya. Apalagi bahwa
antara Al-Qur'an dengan ibadah harus sepaket, ya. Akhir An-Naml. Inni umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah untuk menjadi orang muslim. Diperintah apa lagi? Wa an atlu al-Qur'an, agar aku bisa membaca Al-Qur'an. Membaca untuk diri sendiri, membacakan untuk orang lain. Wa an atlu al-Qur'an. Agar kalau dapat hidayah-hidayah yang benar langsung dari Allah. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu alaih. Nah, bahwa Al-Qur'an harus sepaket dengan semangat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sering selalu disampaikan oleh para anbiya. Misalnya kita baca surat Hud, misalnya surat Hud termasuk sama, ya. Baca tentang Nabi Syu'aib, wa ila madyana akhahum Syu'aib. Qala ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghayr. Baca tentang Nabi Nuh, ya. Laqad arsalna Nuhan, apakah di surat Nuh sendiri, ya. An i'budullah wattaquhu wa'ti'un. Artinya semua para nabi, ya, ketika membawa mengajarkan wahyunya juga dalam rangka agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti, ya, menghambakan itu apa? Menyerahkan diri ini betul-betul sesuai dengan prinsip innalillah, kami ini milikmu ya Allah, sehingga kami ingin kembali kepadamu sesuai dengan harapanmu. Wa inna ilaihi raji'un. Ini adanya di Al-Baqarah, ya. Ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un adanya di Al-Baqarah. Supaya manusia punya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Yang memiliki makna yang apa, memuliakan dirinya, ya. Karena innalillahi wa raji'un itu ada juga yang sifatnya ittirori. Ittirori itu artinya percaya enggak percaya kamu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Tapi kita kepingin innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang ikhtiari. Saya yang ingin bahwa diriku ini milik Allah. Saya yang mau diri ini harus kembali kepada Allah sesuai dengan harapan Allah. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang ikhtiar. Orang seperti inilah yang akan sangat dimuliakan oleh Allah. Adapun kalau yang sifatnya ittirori, SOP istilahnya, ya, itu semua orang kafir juga pada hakikatnya masuk dalam sebagai makhluk yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang kafir yang milik Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi apalah artinya kembali kepada Allah dengan, ya, dengan dimurkai oleh Allah, ya, benci oleh Allah. Ya. Kita ingin kembali kepada Allah dalam suasana yang disambut oleh Allah. Istilah surat Waqi'ahnya itu apa? Farouhu wa raihanu wa jannatun na'im. Orang-orang yang kembalinya disambut oleh Allah dengan sambutan yang sangat memuliakan manusia itu. Nah, untuk prinsip ini awalnya juga disuruh beralquran yang benar, ya. Di apa itu, di Al-Baqarah 150-an atau sebelum 150, ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, ya. Karena
Dari Al-Quran itulah kamu akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk zikir-zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan dari semua nilai-nilai itu nanti kita akan diajak meneladani ayat yang 158. 158 Al-Baqarah itu bunyinya apa? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Dan seterusnya. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Di sini kita perlu ngaji tafsir. Siapa yang buka tafsir, oh ternyata memang ayatnya tentang Safa wal Marwah. Tapi maksudnya di balik ayat ini ada seorang wanita muslimah yang luar biasa ya, sikapnya di dalam inna lillah, bahwa dirinya milik Allah dan dirinya akan kembali kepada Allah. Siapa dia? Dialah Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Ibunda Hajar demi ketaatannya kepada Allah ditinggal suami, silakan, karena suami meninggalkannya dalam rangka perintah Allah dalam kondisi yang tidak kondusif, tempat enggak kondusif, bekal enggak kondusif, apa semua enggak kondusif semuanya ya, sebagaimana disebut di surat Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Maka ya, bagaimana bisa menghasilkan seperti ini? Kembali kepada Al-Qur'an. Kama arsalna fikum rasulan minkum ya. Dan Siti Hajar berarti terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bisa begitu karena ya, dia dididik oleh seorang laki-laki ya, yang beliau sebut dengan Ba'li. Ya. Ba'li. Ba'li itu artinya apanya? Artinya apa? Suami. Ya. Ya. Kenapa enggak nyebut Zauji? Ya. Nyebut Ba'li. Ya. Ya. Kalau Zauji itu suami yang identik dengan jenis kelamin. Ya, namanya Zawji ya pasti laki gitu lah. Tapi kalau Ba'li, ya, suami yang teladan, suami yang berakhlak, suami yang selalu memuliakan istri, ya, suami yang takut kepada Allah, menyanyiakan istri, itu baru namanya Ba'li. Ya. Dan kisah istri Nabi Ibrahim menyebut suaminya dengan Ba'li, itu ada di surat Hud. Ya. Ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha Ba'li syaikha. Ya. Walaupun di surat Hud itu diungkapkan oleh ya, Ibunda Sarah. Ya. Ya, tapi pasti sama lah Ibunda Sarah, Ibunda Hajar pasti. Ya. Ketika merasakan keteladanan suami, karena itu seorang Nabi, ya. Maka insya Allah seorang wanita itu ya, sudah tertarbiyah oleh sikap-sikap suami yang Ba'li tadi. Ya, ya. Dan Nabi Ibrahim adalah contoh suami yang Ba'li. Ya. Suami yang betul-betul teladan ya, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam ketaatan, ya, dalam kasih sayang, dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah menyebut dirinya, wa ana khairukum li ahli, akulah ya, orang yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap istri-istriku ya. Karena itu menjadi suami yang baik ya, menjadi suami yang sayang kepada istri, jangan dikira itu cuma urusan sakinah mawaddah rahmah, sakinah mawaddah rahmah ya, jauh di atas itu semua ya. Jadi suami yang sesuai dengan harapan Al-Quran itu dalam
dalam rangka agar kamu menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Ya. Jadi, bertakwa dengan ya, hamba yang betul-betul beriman, ya. Itu juga jangan dikira cuma urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, tapi urusan menjadi suami yang baik juga, menjadi suami yang berhati-hati, jangan ada kezaliman buat istri, itu juga menjadi misi Al-Quran yang luar biasa. Kalau mau digali, ya, dalam kesempatan-kesempatan yang lain, insya Allah. Ya. Jadi kembali, ya, sebagaimana Al-Quran mengingatkan Al-Quran ini dalam rangka beribadah. Para anbiya juga selalu ya, mengingatkan, ya, selalu ajakannya untuk beribadah. Ya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atih. Ya. Sehingga dengan ibadah-ibadah sikap dengan ibadah-ibadah manusia kepada Allah yang baik ini, jamaah rahmakumullah, itu akan menjadi kunci utama perbaikan kehidupan manusia. Ya. Jika kaum Madian, ya, maksudnya kaum Nabi Syuaib bermasalah dalam penyimpangan ya, ekonomi, penyimpangan bisnis, maka insya Allah ibadah-ibadah itulah yang akan meluruskan mereka. Ya. Karena itu pesan-pesan Nabi Syuaib kepada kaumnya, misalnya apa? Ya qaumi auful mikyal wal mizan. Yang jujur dalam timbangan, dalam takaran. Ya. Janganlah kamu mengambil hak orang ya, dari bengkiatan-bengkiatan itu. La tabkhasun nasa asya'ahum. Karena siapa yang melakukan itu berarti dia sedang merusak tatanan kehidupan. Merusak. La ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Dan betapa jelasnya kita merasakan ya, kerusakan kehidupan akibat ketiadaan ya, atau hilangnya kejujuran dalam bab ya, takaran, timbangan, dan seterusnya. Manusia betul-betul direpotkan oleh bab ini. Ya. Dan itu merupakan bukti bahwa orang kehilangan rasa takutnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Ya, maka Nabi Syuaib mengingatkan, kalau kamu betul-betul ibadah, hakikat harta itu bukan berapa rupiahnya. Ya. Tapi ya, hakikat rupiah atau hakikat harta itu pada hakikatnya, pada kualitasnya. Ya. Maka Nabi Syuaib mengatakan begini, Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Ya. Baqiyatullah. Ya. Bisa jadi karena kamu jujur, cuma dapat ya katakan berapa ribu, berapa ratus ribu, ya. Mungkin berapa juta. Yang nggak jujur dapatnya miliaran. Ya. Tapi yang nggak jujur tadi tidak disebut baqiyatullah. Ya. Harta yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang di situ ada jaminan khairul lakum. Itu akan bawa kebaikan bagimu kalau kamu beriman kepada Allah. Dan manusia ya, tidak mungkin meyakini prinsip-prinsip ini kalau dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya begitulah Nabi Lut menghadapi kaumnya yang LGBT ya. Nabi Hud kaumnya yang sombong dengan kemampuan fisiknya. Nabi Musa jangan ditanya lagi lah. Semuanya itu Allah inginkan penyelesaiannya dengan meluruskan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir di hari kiamat nanti akan sangat dihormati oleh para anbiya ya. Karena para anbiya itu tahu ya, bahwa
kemenangan mereka di persidangan Allah sangat ditentukan oleh Rasulullah dan umatnya. Ya. Saat umatnya, katakan umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh menggugat-gugat, dulu ini Nabi ini enggak mengajari kita beriman yang benar. Dulu dia menyembunyikan wahyu. Maka Nabi Nuh, ataupun Nabi Saleh dan lainnya akan menolak. Enggak ya Allah, kami ya, ya. Kami sudah menyampaikan, membela sepenuhnya, maka ditanya oleh Allah, kamu punya saksi ahli enggak dalam batu ini? Punya ya Allah. Siapa saksi ahli? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka peristiwa ini diabadikan oleh Al-Qur'an sebelum terjadi di An-Nisa 40-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida yawma idzin yawaddu alladziina kafaru سوى الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Inti ayat ini ya, maka Allah panggil Rasulullah dan umatnya, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, yang benar siapa nih, Nabi Nuh apa umatnya? Nabi Nuh ya Allah ya. Lah kamu kan, kamu tidak semasa dengan Nabi Nuh, kok bisa-bisanya menyaksikan, memberi kesaksian yang benar Nabi Nuh? Betul ya Allah, memang kami tidak semasa dengan mereka, tapi kan kamu tahu, kami tahu dari Al-Qur'an bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Musa semua telah menyampaikan ya. Dan Al-Qur'an itu ucapanmu ya Allah, firmanmu, dan firmanmu dijamin pasti benar. Dari situlah Allah memutuskan, betul, memang yang benar Nabi Nuh, Nabi Hud. Dan saat diputuskan yang benar itu para anbiya, yang dan salah itu umatnya karena dulu menolak, maka Allah mengatakan di An-Nisa tadi, saat itulah semua manusia mendambakan, kalau saja jadi tanah aja lah ya. Jadi tanah udah selesai, enggak ada urusan. Tapi masalahnya manusia makhluk tidak ada titiknya. Hidup di alam rahim, koma, lanjut alam dunia. Alam dunia, koma, alam kubur. Alam kubur, koma, alam mahsyar, alam mahsyar ke alam hisab, alam mizan dan terusnya ya. Masuk surga enggak ada titiknya juga, terus selamanya hidup. Kalau enggak ada kematian ya. Nauzubillah yang masuk neraka ya. Masuk neraka ya. Mas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Bagaimana mungkin hidup di neraka enggak ada titiknya ya. Sampai mereka ya berteriak-teriak kepada penjaga. Waqala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Wahai para malaikat, sampaikan kepada Allah ya, ada cuti kayak barang sehari azab ini? Enggak ada cuti-cutian. Bukankah dulu para rasul katanya, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dulu utusan-utusan Allah itu sudah menyampaikan kepada kamu. Mereka menjawab, qalu bala. Benar ya Allah, dulu mereka memang ya telah menyampaikan kepada kami. Ya udah ya. Qalu fad'u. Ya sudah, silakan kamu minta terus ya. Kalau permintaanmu semua pasti sia-sia. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Karena itu Rasulullah mengingatkan kita, jangan lupa, mumpung di dunia, minta kepada Allah. Wa qina adzabannar wa a'udzubika minannar rabbi ajirni minannar. Rasulullah mengatakan, siapa yang berdoa agar dijaga dari neraka, nerakanya pun ikut berdoa, ya Allah jagalah hamba-Mu dari neraka. Kenapa begitu? Ya karena saat di dunia ini ketika doa kita salah satu kontennya adalah, materinya adalah ingin selamat dari neraka, berarti manusia ini beriman dengan neraka. Beriman dengan neraka, saking berimannya, dia minta tolong kepada Allah diselamatkan. Maka nerakanya pun ikut mendoakan. Tentu berarti mendengar, neraka yang mendengar, Masya Allah, hamba Allah ini tahu bahwa aku diciptakan, sehingga dia berdoa. Ya.
ya bahwa neraka bisa diajak bicara, bisa berdialog, silahkan baca surat Qaf. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari Allah bertanya kepada neraka, ya, sudah penuh belum? Atau masih perlu tambahan? Hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Jadi wajar jika Rasulullah mengatakan bahwa neraka itu ikut berdoa untuk orang yang berdoa agar selamat dari api neraka. Ya, ya itulah jamaah rahmatullah. Nah, dari yang bisa saya sampaikan, yang memang materi ini materi yang sangat luas ya. Ya. Kemarin hari Sabtu di majelis yang lain saya menyampaikan, ya, mungkin versinya beda. Ya. Di versi ini. Ya. Ya, beda lagi karena memang momennya juga beda. Ya, momen inilah yang menginspirasi mana yang harus menjadi penekanan-penekanan. Ini momennya memang ya, motivasi agar kita beralih Quran. Maka saya ingin mengaitkan ya, hubungan iman kepada para anbiya itu, mencintai para anbiya itu agar bisa menghasilkan motivasi beralih Quran. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ada suaranya? Mati dong, Mi. Ya kan urusnya selesai. Ada, Dok. Tes. Sudah ada, Ustaz. Ya, Taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah mendengarkan banyak hal ya terkait dengan Al-Qur'an, ya. Bah, apa samudra ilmu yang kita sudah serap dari gurunda ya. Terasa lemah ilmu kita terkait dengan Al-Qur'an, maka bersyukur para peserta tahfiz dan peserta kajian Al-Qur'an, ya, berbahagia kita terus bersama gurunda insyaallah. Semoga para peserta semakin semangat untuk menjelang satu semester ke depan, karena kita insya Allah menjadi alul Quran, ya, sebagai pewaris para dakwah para anbiya insya Allah, sampai kita dinyatakan ya lulus dan Allah ridho dengan kehidupan kita di masa di dunia insya Allah. Tapi sore hari ini mohon maaf tidak ada tanya jawab ya, langsung aja mohon berkenan Guruda untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna abiduk banu abiduk banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qaba'uk. Nas'aluka bikul ismin huwa laka sammaitu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahada min khalqik au istakhtarta bihi fi ilmi al-ghaybi indak. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.